Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjunedi. Tempat tanggal lahir saya di Kediri, 27 April tahun 1970. Saya sekarang status saya sebagai PNS atau ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, tepatnya di UPTD wilayah 4 Bandung yang berkantor di Jalan RE Mata Dinata nomor 6-8 Bandung. Pendidikan saya S1-nya mengambil jurusan Teknik Elektro, alumni Universitas Brawijaya Malang. S2 saya mengambil manajemen sumber daya manusia di wilayah di Bandung. Pesawat angkat angkut ini adalah suatu alat yang banyak sekali membantu dalam proses produksi, terutama di bidang-bidang kegiatan industri maupun usaha. Pesawat angkat angkut ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barang, bahan, atau orang dari satu titik ke titik yang lain dengan jarak yang ditentukan. Pesawat angkat angkut ini di dalam industri maupun di dalam konstruksi otomatis di samping ada manfaatnya, dia juga ada risikonya. Risiko itu yang harus kita minimalisir agar tujuan dari K3 ini tercapai. Risiko-risiko yang ada di K3 itu yang jelas akan mengakibatkan terkait dengan kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini yang nanti akan bisa mengakibatkan kerugian terkait barang atau bahan produksi, kemudian ada juga nanti ada kemungkinan mengakibatkan korban manusia. Yang jelas kecelakaan ini harus kita hindari sesuai dengan amanat daripada K3. Pesawat angkat angkut ini di dalam sehari-hari mungkin sobat K3 yang ketahui paling banyak umumnya yang paling tahu adalah mungkin salah satunya adalah forklift. Di mana forklift ini adalah suatu semacam kendaraan remote, kendaraan yang bisa mengangkat dan memindahkan barang di satu titik dan titik yang lainnya. Kelihatannya forklift ini mudah untuk dioperasionalkan, tetapi di dalam regulasi di dalam aturan ketenagakerjaan forklift ini banyak sekali regulasinya yang berat, karena di samping alat ini berbahaya, juga nanti akan mengakibatkan kemudahan di dalam kelancaran dalam produksi. Terkait forklift ini sendiri, itu di dalam regulasi ada di dalam alatnya, terkait dengan alat forkliftnya, itu ada di Permen nomor 5 tahun 85 terkait dengan yang kita sebut dengan pesawat angkat dan angkut. Ada 4 bagian, dibagi menjadi 4 kategori pesawat angkat angkut itu. Jadi yang pertama itu adalah peralatan angkat. Jadi ini adalah alat yang dikonstruksikan untuk mengangkat dan memindahkan barang. Di peralatan angkat ini sobat K3 yang ketahui banyak sekali contoh alatnya. Yang paling gampang adalah segala jenis kren, apakah itu mobil crane, apakah tower crane, apakah itu gantry crane, apakah overhead crane atau crane dan sebagainya. Ada juga yang digunakan untuk orang, yaitu adalah gondola. Ini adalah salah satu jenis dari peralatan pesawat angkat angkut yang jenisnya peralatan angkat. Kemudian di dalam Permen 585 pun pesawat angkat angkut yang kedua adalah yang kita sebut dengan pita transport. Nah, jadi pita transport ini suatu alat yang memindahkan barang dengan menggunakan bantuan pita. Nah, ini contohnya yang untuk pita transport ini adalah conveyor.
di konveyor yang memindahkan barang, contohnya adalah yang di pabrik-pabrik semen, itu semen bisa berjalan menggunakan alat yang disebut konveyor. Tapi ini adalah yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barang. Yang ketiga lagi dari pesawat angkat-angkut ini adalah pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan. Nah, jadi suatu alat yang memindahkan barang dari satu ke lain dengan menggunakan kemudi yang kemudian dia berjalan di atas suatu landasan. Contohnya yang tadi saya sebutkan adalah contohnya adalah pesawat angkutan ini adalah contohnya adalah forklift. Dia memindahkan di atas landasan, jalan yang dilalui, kemudian dia ada kabin di dalam kemudi, kemudian dia memindahkan yang lain. Contoh dari forklift lain adalah sejenis dengan pesawat angkutan di atas landasan permukaan adalah loader, beko, eksavator, dan sebagainya. Itulah kategori rumpun daripada pesawat angkat-angkut yang jenisnya pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan. Kemudian yang D adalah alat angkutan jalan rel. Alat angkutan jalan rel ini adalah contohnya adalah daripada lokomotif. Jadi pesawat angkutan yang bergerak di atas jalan rel. Jalan rel ini yang dimaksud adalah kalau di pabrik-pabrik sawit, di pabrik tebu itu ada loko, yaitu adalah salah satu contoh daripada pesawat angkut-angkut di atas tangga. Pesawat angkut-angkut yang jenisnya adalah alat angkutan jalan rel karena dia berjalan di atas rel. Terkait dengan pesawat angkat-angkut ini karena dia ada risikonya yang sangat tinggi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, di pesawat angkat-angkut ini juga harus dioperasionalkan oleh operator yang telah memiliki lisensi K3. Kalau sobat K3 ketahui lisensi K3 ini adalah istilah sekarang yang dulunya adalah istilahnya SIO, surat izin operasional. Nah, di dalam aturan ini, bahkan pesawat angkut-angkut ini terkait dengan lisensi K3 orang yang mengoperasikan ini diatur di dalam aturan yang disebut dengan Permen nomor 9 tahun 2010. Nah, ini dengan judul operator dan petugas dari pesawat angkat dan angkut. Jadi di dalam regulasi ini, Permen 9 2010 ini, setiap pesawat angkat-angkut harus dioperasionalkan oleh operator yang telah memiliki lisensi K3 dan memiliki buku kerja. Di dalam aturan ini, seperti yang tadi saya sampaikan, pesawat angkat-angkut dibagi 4 bagian. Sama, jadi kalau misalnya operator itu mendapat lisensi forklift, berarti dia hanya berhak mengoperasikan forklift. Otomatis dia tidak boleh mengoperasikan misalnya crane, mengisalkan conveyor, dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan penunjukannya. Di dalam Permen 9 2010 ini juga ada pengklasifikasian tentang yang disebut dengan lisensi K3, contohnya forklift. Ini dia ada terkait lisensi, yaitu dia mengenal adanya kelas 1 dan kelas 2. Apa itu kelas 1 dan apa itu kelas 2? Yaitu kalau kelas di dalam lisensi operator ini, kalau namanya kelas 1, dia kelas yang tertinggi. Dimana kalau yang kelas 2 ini dia ada batasannya, yaitu dia yang sampai dengan mengangkat dengan kapasitas hanya 15 ton. Sedangkan kelas 1 itu adalah yang di atas 15 ton atau semua kapasitas. Sehingga di dalam regulasi ini, kalau operator itu sudah memiliki lisensi kelas 1, dia boleh mengoperasikan semua kapasitas daripada forklift. Atau yang menjadi kewenangan operator kelas 2, kalau sudah ada kelas 1, dia sudah tercover semuanya. Kemudian di dalam Permen 9 2010 ini juga ada istilah terkait dengan lisensi yang dimiliki oleh yang misalnya adalah crane. Crane ini juga ada dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Otomatis ini ada batas-batas kewenangannya. Kalau kelas 3 ini adalah dia hanya sampai dengan crane dengan kapasitas ini maksimal 25 ton. Kalau yang kelas 2 ini adalah
antara 25 sampai dengan 100 ton. Kalau yang kelas 1, dia adalah yang di atas dari 100 ton. Artinya ini sama. Kalau dia sudah memiliki operator, seseorang memiliki operator yang berlisensi kelas 2, dia boleh mengoperasionalkan pada kewenangan kelas 2 dan kelas 3, tapi tidak boleh mengoperasikan kewenangan yang ada di kelas 1. Nah, demikian juga kalau kelas 1, dia boleh mengoperasionalkan crane dengan semua kapasitasnya. Nah, kemudian di dalam terkait dengan pesawat angkat angkut yang jenisnya peralatan angkat dan tangguhnya tadi crane ini, ini di samping operator dia harus ada yang kita sebut dengan namanya rigger. Apa itu rigger? Rigger adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam proses pengikatan barang. Karena di beberapa pesawat angkat angkut khususnya di crane ini, antara operator dengan barang yang diangkat dia terpisah oleh jarak. Contohnya misalnya tower crane, operatornya di pada ketinggian misalnya 30 meter, hooknya barang yang akan diangkat di tanah, tidak mungkin operator itu turun dulu kemudian baru mengangkat. Nah, dia dibantulah oleh rigger ini yang membantu proses kelancaran daripada pengoperasian pesawat angkat dan angkut. Rigger ini hanya ada di pesawat angkat angkut yang jenisnya adalah peralatan angkat. Jadi tidak ada rigger yang ada di forklift, tapi hanya adanya di peralatan angkat. Nah, rigger ini juga punya lisensi dan dia bekerja sesuai dengan penunjukannya juga.